ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وَشَرَ الإخوة والأخوات رحماني ورحمكم الله الحمد لله Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih kumpulkan di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jannatul Firdaus berikan kesehatan, kesempatan dan semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal kehidupan kita di dunia terlebih bekal kehidupan kita di akhirat. Pada kesempatan yang lalu kita telah masuk pada bab mendatangkan oleh musannif rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah ta'ala pada bab maja'a annal guluwa fi kuburi salihin yusayiruha awtanan tu'bad min dunillah bab yang datangkan beliau atau judul yang datangkan beliau rahimahullah ta'ala pada bab maja'a annal ghulu ini apa yang datang bahwasannya ghulu melampaui batas di dalam kuburan orang-orang saleh itu akan yusayiruha untuk menjadikannya awthanan tu'bad sembahan-sembahan yang akan disembah selain mindu ta'ala itu selain Allah subhanahu wa ta'ala dan pada kesempatan yang lalu kita telah membaca dua hadis yang datangkan oleh penulis rahimullah ta'ala dan kita akan menyelesaikannya dari hadis yang ketiga yang datangkan oleh beliau من صحابة ابن عباس أو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. من قرأه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال مجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن بن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرجة رواه أهل السنن. جزاك الله خير وبارك فيك. berkata musannif rahimahullah ta'ala an, an, ibni abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata la'ana la rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatil kubur ni para wanita yang mereka menziarai kuburan wal muttakhidhina alaiha al masajida kemudian orang-orang yang mengambil atau menjadikan alaiha itu di atas kuburan itu al-masajida itu mendatangkan atau mengambilnya sebagai masjid tempat untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang al-muttakhidhina 'alaiha itu orang-orang yang mengambil di atas kuburan itu as-surut itu lampu-lampu yang dinyalakan Kemudian hadis ini rawahu ahlus sunan. Diriwayatkan oleh ahlus sunan. Dan sebagaimana kita ketahui ahlus sunan itu adalah yang meliputi Imam Abu Dawud. Kemudian Imam At-Tirmidhi. Kemudian Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Ini ya ahlu sunan yaitu empat dari imam yang disebut dengan ya ahlu sunan. Tapi di sana ada yang menyebutkan bahwasanya sunan tirmidhi adalah dengan nama jami at tirmidhi. Tetapi istilah yang ma'ruf dikenal ya kaum muslimin ya adalah sunan at tirmidhi. Kemudian sesoleh fauzan Hafizullah Ta'ala menyebutkan dalam sarahnya, itu al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid ahlus sunan ai Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Yang meriwayatkan hadis ini adalah ahlus sunan yaitu Abu daud Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Wa lam yarwihi An-Nasa'i. Jadi Imam Nasa'i ya tidak meriwayatkan hadis ini. ini Imam Nasa'i ya, tidak meriwayatkan hadis ini. Kemudian ya di sana ada yang menyebutkan ya bahwasanya hadis ini terdapat kelemahan ya terdapat kelemahan sebagaimana yang disebutkan ya oleh Syekh Albani Rahimullah taala. Di dalam hadis ini ya terdapat kelemahan. Tapi kita akan ya menyebutkan dari apa yang disampaikan oleh Musannif rahimahullah ta'ala dari ahkam ya, dari hukum-hukum yang terkait dengannya karena tadang ya dari satu hadis lemah ya terdapat ya di dalamnya pembahasan-pembahasan tentang ahkam ya tentang hukum-hukum yang nantinya kita bisa ya mengambil darinya faedah karena di sana didatangkan dengan dalil yang sahih dari dalil yang lainnya Ya begitu pula kalau antum perhatikan ya dalam bulu Maram ya tidak semua hadis yang terdapat dalam bulu Maram itu adalah hadis yang sahih. Ya tetapi di sana ada ya para ulama yang mengambil ya hadis yang lemah kemudian diterangkan kelemahannya. Kemudian apa diambil ahkam atau hukum-hukum yang terkait dengannya yaitu dia mendatangkan dengan dalil-dalil yang sahih ya terkait dengan hadis. Dan ini kita dapati. Kemudian di sini ya beliau menyebutkan syarih Syaikh Fauzan Hafizahullah taala Zairatil Kubur yaitu minan nisa ini dari kalangan para wanita. Kemudian za'ira, Zairat ini adalah jamak dari za'ira itu bahasanya mereka para wanita itu pergi atau keluar menuju kuburan dan saya Thaimi rahimallahu taala pada keluarnya manusia ketika menuju kuburan di sana ada beberapa macam di antaranya keluarnya manusia menuju kuburan itu ada yang hukumnya sunnah. Semisal ini para laki-laki yang mereka keluar menuju kuburan adalah untuk mengambil nasihat. Itu lil ittiat, yaitu untuk mengambil nasihat wa lil mauta dan juga mendoakan para mayit. Maka hukumnya di sini adalah sunnah ya bagi para laki-laki yang mereka keluar menuju kuburan kemudian mengambil ya nasihat karena di sana ya terdapat hadis barok bin Azib ya radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW itu ya pernah ya berada di tepi kuburan ya kemudian apa ya meneteskan ya air mata hingga membasahi ya jenggot beliau hingga beliau mengatakan limit lihada ya semisal ini maka hendaklah apa? kalian mengambil nasihat ya mengambil itu apa faedah bahwasanya ketora, ke orang yang datang ke kuburan adalah untuk ya ziaratul kubur tudzakir al akhirah yaitu mengingatkan ya akhirat ya dan juga mengingatkan bahwasanya kita semua akan mengalami yang namanya kematian maka ini adalah yang disunahkan dan diantaranya ziarah kubur itu ada yang bid'ah. Yaitu apabila seorang pergi ziarah kubur adalah untuk ya, meminta doa. Yaitu doa kepada penghuni kubur. Atau membaca Al-Quran di dalam kuburan. Bahkan diantaranya ya, apa yang itu termasuk dalam kesyirikan. Ya, kalau ya, dia atau seorang itu apa pergi ke kuburan kemudian apa berdoa kepada mayit ya ya wali fulan ya datangkanlah atau berilah kami apa ya kemudian dalam rezeki atau ya datangkanlah pada kami anak dan yang semisalnya maka ziarah kubur ini adalah ya termasuk dari kebitahan bahkan termasuk dalam ya kesyirikan maka apabila seorang mendatangi kuburan ya untuk ya meminta kepada mayit atau minta pertolongan atau istighatsah ya maka ini termasuk dari ziarah kubur yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini wal Alaiha masajid orang yang menjadikan di atas kuburan itu sebagai masjid. Ya, sebagai masjid dan inilah merupakan ya pembahasan dari hadis ini bahwasanya ya mereka meletakkan ya di atas kuburan atau membangun di atas kuburan itu masjid-masjid. Dan telah lewat pada kita bahwasanya mengambil kuburan sebagai masjid ini ada dua bentuk. Ya, mengambil kuburan sebagai masjid itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah ya menjadikan kuburan itu sebagai tempat sholat. Menjadikan kuburan itu apa? Menjadi tempat sholat. Atau seorang itu apa? Membangun masjid di atas kuburan. Ya membangun masjid di atas kuburan. Kemudian wasurut. Kemudian ya menjadikan di atas kuburan itu adalah surut. Di sini saya fauzan mengatakan ay alladzina yuqiduna surut. Jadi surut ini jamak dari sirat. Ini orang-orang yang menyalakan lampu atau lentera ya alal makabir. Dan juga apa? wa Kemudian apa? menerangi kuburan. Ya, di sini disebutkan oleh beliau adalah alladzina yuqiduna surut. Itu yang menyalakan ya lentera lentera ya tetapi di sana ya seperti saya menurut Imin itu mengatakan surut itu adalah ya lampunya ya jamak dari sirat yaitu lampu atau lentera yang dinyalakan ya di atas kuburan baik itu ketika siang hari ya dan malam hari ya sebagai bentuk pengagungan dan juga bentuk ya melampaui batas terhadap kuburan maka Ya di sini saya menurut saya Taala memberikan nanti perincian tentang ya bagaimana menjadikan lampu misalnya hanya sekadar di waktu malam hari saja. Ya dan semisalnya nanti bisa dilihat dalam Al Kaulul Mufid. Maka dari hadis ini menunjukkan ya apa yang disebutkan oleh Musanif yaitu tidak diperbolehkannya bagi para wanita untuk mendatangi kuburan untuk ziarah kubur. Ya, bahkan ya, di sana ya terdapat para ulama yang menganggapnya hal tersebut adalah termasuk dari dosa-dosa besar karena akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam masalah ini saya Ibnu Taimin sendiri ya beliau Ya, menyebutkan empat pendapat ya akan permasalahan tentang ziarah kuburan bagi para wanita. Ya jadi ya ziarah kuburan bagi para wanita ya yang pertama adalah hukumnya adalah diharamkan bagi para wanita ya untuk menziarahi kuburan. Bahkan ya pendapat yang pertama ini Ya, menganggap bahwasannya ziarahnya wanita ke kuburan ya, itu adalah termasuk dari dosa besar karena wanita ini apa tidak bisa menahan dirinya ya ketika dia pergi ke kuburan maka yang terjadi ya kesedihan bahkan ya tidak menerima dengan kenyataan apalagi bila yang meninggal itu adalah suaminya atau orang yang dicintainya kemudian ya terjadilah dari niyahah yaitu meratap ya sehingga dia ya bersedih dan menangis meraung-raung menjerit-jerit ya berada di kuburan maka ini pendapat yang pertama ya bahasanya diharamkan itu bagi para wanita itu untuk menziarahi kubur kemudian di sana ya ada pendapat yang kedua bahasanya dimakruhkan bagi para wanita untuk menziarahi kubur yaitu makruh itu tidak mencapai derajat haram. Jadi hukum makruh ini tidak mencapai pada derajat haram. Dan ini adalah yang masyhur ya dari madhabnya Imam Ahmad Yang juga para sahabatnya dan muridnya juga dikarenakan hadis Umi Atiyah Nuhina anitibail janais walam yuzam alaina. Ini dalil yang mereka gunakan Nuhina. Yani kami dilarang dari mengikuti jenazah. Ya akan tapi larangan ini adalah walam yuzam alaina. Itu tidak di apa? ditekankan pada kami. ini yani tidak sampai kepada derajat haram, tetapi apa? makruh. Kemudian di sana pendapat yang ketiga, ya bahasanya wanita itu boleh untuk menziarahi kubur. Ya, dan ini berdalil dengan hadis seorang wanita yang Ketika itu Rasulullah SAW melewatinya. Dan dia, wanita ini adalah menangis ketika berada di sisi kuburan. Ya, faqaulalaha. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ittaqillaha wasbiri. Ya, bertakwalah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sabarlah. Ya, faqaulatlahu. Kemudian wanita ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, Ya, ilaika anni. Ya, engkau tidak mengetahui apa yang apa menimpaku ya fa inna kalam tusib bimithli ya karena engkau tidak merasakan dari apa yang ya dari musibah ya semisal semisal musibah yang telah menimpaku kemudian rasulullah saw berpaling dari wanita ini kemudian dikatakan pada wanita itu bahwasanya apa itu adalah rasulullah saw ya hingga akhirnya wanita ini apa ya mendatangi rasulullah saw dan minta maaf ya meminta maaf bahwasanya apa ya dia tidak mengetahui bahwasanya yang melarang atau yang mengatakan itakilah wasbiri itu adalah Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW mengatakan in nama sobru indah ula bahwasanya kesabaran itu ketika apa indah sodemah al ula itu ketika apa pukulan pertama kali yaitu namanya kesabaran ketika seorang itu apa ya terkena musibah tersebut itu yang dinamakan ya kesabaran. Maka di sini Nabi Alaihissalam ya menyaksikannya, menyaksikan wanita ini berada di sisi kuburan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarangnya ya dari menziarahi kubur. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersabar. Ini yang mengatakan bolehnya wanita menziarahi kuburan. Kemudian pendapat yang keempat yaitu bahwasanya ziarah kubur bagi para wanita itu adalah sunnah sebagaimana para lelaki dengan dalil dalis dari hadis kuntu tukum an ziaratil kubur ya dahulu aku melarang dari menziarahi kubur kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fazuruha maka ziarailah yaitu kuburan fa innaha akhirah maka sungguhnya ya ziarah kubur itu mengingatkan kepada kalian yaitu akhirat ya mengingatkan kepada kalian akhirat dan ini apa masuk padanya laki-laki dan perempuan ya karena Aisyah radhiyallahu taala pernah menziarahi kuburan saudaranya ya kemudian ya di sana juga bahwasanya Rasulullah SAW ya disebutkan alaih san Nabi Al Allah SAW kat naha anziaratil kubur kalat innahu amarafiyah baktah dalik ya kemudian dulu melarang kemudian apa ya Nabi Allah Sallallahu Wasallam sebagaimana perkataan Aisyah yaitu innahu amarobiha yaitu merintahkan untuk ziarah kubur setelah yang demikian itu ya maka ini menunjukkan adanya nasih yaitu yang menghapus dan adanya yang dihapus, ya. Bahwasanya dulu dilarang, kemudian apa? Diperbolehkan. Kemudian mana dari pendapat dari empat pendapat ini? Dari apa yang disebutkan oleh Syekh Taimin Wasohhe al-Kaul al-Awwal. Pendapat yang benar, ya, adalah pendapat yang, ya, yang dirojekan oleh beliau dan juga Syekh bin Bas, dan juga para ulama bahwasanya ya tidak diperbolehkan bagi para wanita untuk menziarahi kuburan. Kemudian beliau mendatangkan ya bantahan bagi pendapat yang kedua, ketiga dan yang keempat. Ya, dan dalil yang terkuat adalah bahasanya ya datangnya wanita menuju kuburan ya itu akan mendatangkan kesedihan yang sangat ya kemudian ya akan terjadi dari perkara yang tidak diinginkan seperti apa? Ya, seperti aniyahah. Ya, seperti apa? Ya, meratapi mayit. Ya, seperti meratapi mayit. Maka ini yang dirujukkan oleh beliau ya Allah taala dan juga para ulama ya. Bagaimana kalau begitu? Ya sudah. Ya, di rumah ya kemudian apa? Ya berada di rumah sedih dan yang semisalnya ya adapun tentang ziarah kuburan maka yang dirojehkan ya bahwasanya para wanita itu tidak diperbolehkan untuk menziarahi kuburan bahkan ya di sana disebutkan hal tersebut termasuk dari ya dosa besar sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bagi yang menghendaki ya untuk membaca tentang bantahan ya dari beliau yaitu saya Ibnu Taimiyah Allah taala bisa melihat ya dalam sarahnya ya, terhadap kitab tauhid dalam al qaul al mufid kemudian ya seperti sesuai fauzan ini juga sama ya terlebih dari masya ya dari suudiyah yaitu bahasanya apa bah, tidak diperbolehkan para wanita itu untuk menziarahi kuburan dan terdapat bantahnya sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam al al Mufid. Kemudian kita akan baca makna hadis ijmalan di sini ya Dhu Sallallahu Alaihi Wasallam bila Rasulullah Sallam itu apa melaknat ya mendoakan laknat namanya laknat itu adalah atorat wal ibadat itu doa keburukan karena apa ya supaya dijauhkan ya dan di ya itu diusir maksudnya apa dihilangkan darinya atau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para perempuan yang mereka itu apa? Allati Yang mereka ini menziarai kuburan, ya. Jadi yang mereka ini yani para wanita itu menziari kuburan maka akan didoakan oleh Rasulullah SAW dengan laknat dan laknat ini adalah dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan kita ini apa? butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ziarahnya mereka lianna ziarotahunna ya karena ziarahnya mereka itu akan yatarattab alaiha mafasid minan niyaha ya akan menyebabkan ya padanya dari mafsadah mafsadah dari apa niyaha itu apa niyaha yaitu meratap ya tidak wal -jaze. ini juga apa tidak menerima ketentuan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala bahkan Bihin bahkan ya para wanita ini bisa bah, membuat para lelaki itu apa terfitnah ya karena apa apalagi sekarang ya di zaman kita ini ya para wanita apabila datang ke kuburan itu bukan ya untuk mengambil pelajaran tapi apa ya, ya mengikuti jenazah kemudian ada yang bercanda bercakap tawa dan semisalnya padahal kuburan itu adalah tempat bagi kita sekalian untuk mengambil pelajaran ya untuk mengambil ya manfaat faedah ya bahwasanya kita akan mengalami hal yang serupa ya dekat ataupun jauh kita semua akan mengalami yang namanya kematian ya bukan untuk bercanda dan yang semisalnya ya bahkan ya sebagian mereka itu tadi meratap teriak dan yang semisalnya kemudian wala al watina ibadatin ya dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melaknat orang yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga apa yudiu kemudian juga meneranginya ya kemudian apa dinyalakan lampu-lampu bisurut walkonadil itu dengan ya lampu lentera ya dan yang semisalnya karena hal tersebut ya kalau mungkin kita tidak mengetahui, ya karena mungkin karena kita nggak melihat. Yang ada pun kalau yang melihat dan mengetahui di sana memang kenyataannya seperti itu. Ya, kalau orang yang sudah mengetahui, bahasanya di kuburan, orang-orang yang dianggap soleh itu apa? Lampunya kayak apa? Siang dan malam dinyalakan. Ya, siang dan malam itu dinyalakan, terutama kuburan apa? Aulia, yang disebut dengan apa? Ya, Aulia, berapa? Itu tisah, yaitu seperti itu, ya, pagi malam siang itu apa lampu itu senantiasa apa? terus menerus nyala, ya terus menerus nyala. Maka ini adalah termasuk perbuatan hulu, ya lian ada hulu ya ini adalah bentuk perbuatan hulu dan juga apa bisa mengantarkan lisirki bi ashabiha, yaitu untuk ya terjatuh kepada kesirikan bagi para pelakunya. Kemudian munasabatul hadis lilbab, ya kesesuaian hadis ini terhadap judul bahwasanya ini menunjukkan ala tahrimil gulu fil kubur yaitu apa diharamkannya gulu ya terhadap kuburan ya dan bahwasanya yang demikian itu akan menghantarkannya ya kepada penyembahan terhadap yang dikubur ya jadi apa yang menyebabkan ya dijadikan kuburan itu sebagai tempat sembahan yaitu ya menjadikannya sebagai masjid atau menyalakan di dalam kuburan itu ya dengan lampu-lampu atau lentera-lentera dan juga ya dari para peziarah banyaknya ziarah apalagi sekarang kalau namanya ziarah kubur itu yang paling banyak siapa ya para ibu-ibu ya peziarah yang paling banyak itu apa ya para ibu-ibu itu di ya negeri kita ini ya karena dahulu ya pernah kita saksikan yaitu memang paling banyak itu di mana mana itu dalam ya keburukan kebitahan bahkan kesyirikan itu ya banyak dari para wanita yang apa, terjatuh di dalam hal tersebut. Nah maka kita mengingatkan ya kenapa ya ulama tidak membolehkan bagi para wanita karena itu tadi ya bahkan tidak hanya itu bahasanya mereka meminta Pada penghuni kuburan ya untuk mengabulkan hajat-hajat mereka. Kemudian ma yustafadu minal hadis ya, apa yang bisa diambil faedah dari hadis? Siapa yang baca? Maka kata Syarh Allah Taala, "Ma yustafadu min al-hadith, الأولا تحريم لقوة في القبور باتخاذها مواطن عبادة عبادة لأنه يبتي إلى الشرك. Ya, yang pertama yaitu apa haramnya berbuat gulu, ya gulu itu apa melampaui batas atau ekstrim yang di dalam kuburan dan menjadikannya ya tempat-tempat ibadah. Karena itu akan apa menghantarkan ya kepada kesyirikan dan ini ya telah terjadi ya telah terjadi Ya, dan bagi kita sekalian untuk mengingatkan ya apabila ada dari tetangga kita atau saudara kita ya atau masyarakat kita ya terjatuh dalam perbuatan kesyirikan ya untuk mengingatkan ya kepada mereka kemudian tahrimu tanwiril makobiri wasilatun Iya. Kemudian yang kedua adalah diharamkannya menyalakan kuburan-kuburan. Maksudnya menyalakan apa? Itu apa? Memberinya lampu ya sebagai penerangan. Ya, dan yang semisalnya. Bahkan saya bunuh temin kalau antum nanti bisa membaca dan semisalnya bahkan ya gimana nanti kan bisa kita kalau menguburkan ya di malam ya itu bisa aja pakai kendaraan mobilnya dari para itu para pengantar Ya, mereka menyalakan mobil dengan tanpa apa ya dengan tanpa mengadakan lampu di kuburan tersebut ya karena hal itu bisa mengantarkan ya kepada beribadah dan kepada kuburan tersebut ini sampai ya seperti itu maksudnya kebutuhan ya kadang kebutuhan itu memang dibutuhkan pada tempatnya tapi sampai-sampai beliau itu apa mengingatkan ya misalnya di sana dibutuhkan ya di waktu malam hari itu saja Beliau menyarankan supaya digunakan mobil orang yang datang kuburan itu kemudian dinyalakan lampunya. Ya, dinyalakan lampunya. Makanya ya tahrim, ya tahrim di sini apa? Pengharaman dari menyalakan ya kuburan yang beri lampu pada kuburan karena yang demikian itu bisa menjadi sarana ya untuk mengibadahinya, untuk mengibadahinya atau untuk beribadah kepada kuburan tersebut. Kemudian yang ketiga, Thalith anna gulua fil kuburi minal kabair. Iya. Kemudian yang ketiga bahwasanya gulu ya, gulu terhadap kuburan ya, gulu terhadap kuburan itu akan ya menyebabkan, gulu terhadap kuburan itu termasuk dari dosa-dosa besar ya, termasuk dari dosa-dosa besar. Kemudian yang keempat

لا لِعَجَلٍ النجاسة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين اتخاذها مساجد وإسراجها ولعن على الأمرين وليس اللعن وليس اللعن على إسراجها من أجل النجاسة فكاد الصلاة عندها. إية. كونين أن إلا النهي. إلا هي. Itu apa? bahwasanya sebab larangan ini Itu apa? Anis sholati indal kubur Ya dari salat Yang melakukan salat di sisi kuburan Itu adalah Khufu syirki Itu kenapa? Karena takut Ya terjadinya apa? Kesyirikan Ya karena takut Terjadinya kesyirikan Dan ini Bentuk kasih sayang Rasulullah s.a.w. pada Umatnya Ya memperingatkan umat ini dari apa? Dari Kesyirikan ya bahkan sebelum wafatnya hadisnya nah telah kita baca ya Rasulullah SAW itu apa mengingatkan ya untuk menjauhi ya supaya tidak ya menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka menjadikan apa kubur ambia ihim apa masjidah itu kuburan para nabi mereka itu apa sebagai masjid ya sebagai tempat ibadah maksudnya sebagai tempat ibadah ya maka ini adalah bentuk kasih sayang Rasulullah SAW pada umatnya, ya supaya umatnya itu tidak menjadikan ya kuburan beliau dan juga kuburan ya selainnya itu sebagai tempat-tempat ibadah, ya dan sebagaimana disebutkan bahwasanya ya kuburan para nabi dan rasul itu tidaklah diketahui melainkan kuburannya Rasulullah SAW. Ini faedah. Ya, bahasanya apa? Bahwa tidak diketahui tempat atau letak kuburan dari para nabi dan rasul melainkan kuburannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka apabila di sana ada yang mengatakan kuburan Nabi Hud di sana. Ya, kuburan kuburan Nabi Hud kok bisa ada di beberapa tempat? Ya, ada yang mengatakan di sana berselisih. Ini juga di tempat kita. Kemudian ada yang di sana. Ya, di tempat yang lain. Ya, maka ya ini menunjukkan bahasanya ya itu adalah pendapat yang salah. Ya, bahasanya kuburan Para Nabi dan Rasul itu tidak ada yang diketahui tempat dan letaknya kecuali kuburannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah ini sebagaimana disebutkan oleh ya Syekh Muhammad Al Imam Hafidzohullah Taala. Iya. Kemudian ya bahwasannya Pak ba, Ini adalah takut terjatuh ke dalam kesidikan. Bukan karena apa? Bukan karena najis ya. Ya, bukan karena najis. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam li anna Rasul sallallahu korona itu menggandengkan mengiringkan ya bainat tikhadiha masajida itu menjadikan kuburan itu sebagai masjid wa israjiha dan juga menyalakan ya kuburan itu dengan ya lentera atau lampu ya hal tersebut adalah disamakan ya itu jadikan apa sebab turunnya laknat dan juga wala anak alal amroin Rasulullah wasallam melaknat dari dua perkara ini. Walai ala isra min ajlin Dan bukanlah laknat dari menyalakannya itu dikarenakan najasa, yaitu najis. Bukan juga ayah fakada asolatu indah. Ya begitu pula sholat di sisinya. Tetapi itu semuanya adalah apa? Supaya umat Islam ini tidak terjatuh dalam kesyirikan. Itu inti dari apa? ya ketakutan Rasulullah SAW bahwasanya umatnya itu apa akan terjatuh di dalam kesyirikan ya kemudian kita baca satu dari bab ini bab baru ya baca sama Bu Zakaria antum bisa baca bab maja himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallam janaba tauhidi kulli tariqin يوصل إلى الشرك وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم Terus? تمام الآية أريس عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مناسبة الباب للكتاب توحيد يا سدى يا saja. يا kita baca dari matanya. dari musanif ya saja yaitu apa oleh musannif rahimallahu taala ta yaitu kita masuk kita bahas, ya satu ayat ini ya bab tentang majaa fi himayatil mustofa sallallahu alaihi wasallam yaitu pada bab yang datang pada himayatil mustofa ya himayah itu apa penjagaan ya himayah itu yaitu penjagaan al mustofa itu siapa mustofa Rasulullah SAW, ya, janabat tauhid, Itu apa? Janab ini bermakna janib, jadi janab dengan janib itu sama, ya, sisi tauhid, ya, jadi janab dengan janib itu adalah maknanya sama. Janabat tauhid, wasaddihi, kulla, ya, wasaddihi, dan juga apa? Beliau Alaihissalam, apa? Menutup, ya, wasaddihi ini apa? dan menutupnya beliau alaihi salatu ya semua jalan ya yuwassilu ila syirki semua jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan ya jadi beliau alaihi salatu wasallam apa yaitu sangat menjaga ya sangat perhatian ya dari sisi tauhid yaitu tauhid di sini meliputi tiga tauhid. Yaitu tauhid rububiyah, ya bahasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta, pengatur, pemberi rezeki, Al-Malik ya yang menguasai, yang memiliki ya kerajaan ya dan juga tauhid uluhiyah. Itu tauhid bahasanya kita itu ya afalul ibad terkait dengan perbuatan hamba. Ya, ya ta'allaku bi afalil ibad. Itu berkaitan dengan apa? perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dari ibadah rasa takut ya rasa harap rasa cemas kemudian apa doa dan yang semisalnya itu hanya diperuntukkan pada Allah Subhanahu wa taala kalau tauhid rububiyah yaitu ma yata'allaqu bi yaitu perbuatannya Allah dari mencipta mengatur memberi rezeki ya adapun tauhid uluhiyah adalah terkait dengan perbuatannya hamba kemudian tauhid asma wa sifat ya kita tetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tetapkan dari nama-nama dan sifat tanpa kita apa mentahribnya yaitu apa menyelewengkannya kemudian mentaktilnya kemudian apa menghilangkan maknanya ya atau tasbih atau menyerupakannya atau tamsil atau ya menyamakan ya tasbih menyamakan atau tamsil menyerupakan ya kepada makhluknya Ya, jadi Rasulullah SAW ya, menutup pintu-pintu yang menghantarkan kepada kesyirikan. Kemudian beliau yaitu mendatangkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma Ya, laqad ja'akum. Ya, sungguh ya telah datang kepadamu, ini ya, kepada kalian, rasulun min fusikum Itu seorang rasul ya dari kaummu sendiri, ya yang mereka itu apa ya mengetahui siapa Nabi Muhammad SAW sebelum diutusnya menjadi Rasul ya seorang ya yang dulu diketahui adalah seorang yang jujur amanah dan yang semisalnya jadi tidak perlu apa ragu karena mereka dahulu orang Arab itu mengetahui siapa ya Muhammad bin Abdullah ya sebelum diutus sebagai Nabi dan Rasul Azizun alaihi ma'anitum itu apa ya terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami ya ma'anitum kemudian apa hari sun alaikum ya tamamul ayah Yaitu, apa hari sun alaikum Rasulullah SAW itu sangat menginginkan apa ya keimanan dan keselamatan bagimu ya alaikum ini kecintaan Rasulullah SAW pada umatnya supaya umatnya ini juga ya menjadi ya penduduk surga yang nantinya akan apa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa kesirikan itu? Ya akan menjadikan pelakunya apabila tidak bertobat, ya dia akan kekal di dalam neraka. Bil mukminin itu sangat ya menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu dan bil mukmini rohul rahim. Bil mukminin ini didahulukan ya kepada orang yang beriman Ra'ufurrahim rahim. Ya Rasulullah SAW itu apa penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman ya penyayang dan penyantun bagi orang-orang yang beriman ya dan sebagaimana yang disebutkan oleh Sa'di Sa ya rahimallahu taala ya bahwasanya Rasulullah SAW itu apa tidak perlu ya mereka itu untuk mengenalnya ya lebih karena mereka itu dahulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW itu sudah mengenalnya ya telah mengenal orang-orang Arab itu Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yamtan ta'ala ala ibadihi almu'minin. Ya, itu memberikan nikmat pada hamba-hambanya yang beriman. Bima ba'atsa fihim nabi al-Ummi. Ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mengutus pada mereka, yaitu pada orang-orang Arab, ya ketika itu ya Nabi al-Ummi yang mereka itu apa alladzi min anfusihim. Dari diri mereka, dari kelompok mereka ya ya mak arab ya kayak itu kemudian ya arifuna halah yang mereka ini mengetahui keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam wa yatamakkanuna minal ahdi anhu dan memungkinkan bagi mereka itu untuk mengambil dari rasul sallallahu alaihi wasallam walanya nafuna anil inqiyad lahu wa huwa sallallahu alaihi wasallam tidak perlu apa mengenal ya karena mereka sudah mengenal sebelumnya ya ya pada puncak nasihat untuk mereka dan juga wasak ya fi masalihim dan juga berupaya ya memberikan maslahat pada mereka yaitu kepada umatnya oleh karena ini haknya beliau saw itu ya didahulukan atas semua hak-hak makhluknya ya dan wajib atas umat ini untuk mengimaninya dan mengagungkannya dan memuliakannya ini sebagaimana disebutkan Sa'ad di Wa ta'ala ya dalam tafsir ya dalam ayat ini. Kemudian munasabatul bab li kitab tauhid ya bahwasanya musannif rahimallahu taala lamma bayyana fil abwab as -sabikah. Maka tatkala beliau telah menjelaskan pada bab-bab yang telah lalu sayan min himayatihi sallallahu alaihi penjagaan beliau sallallahu alaihi wasallam janib ya li tauhid yaitu sisi tauhid aroda ya sekarang ini beliau ingin apa ayubayina fi hadal bab himayatahu al itu apa penjagaan beliau alaihi salatu wasalam itu lebih khusus ya lebih khusus iya kemudian di sini ya janib itu semakna dengan ya janab itu janib ya sebagaimana telah kita sebutkan tadi kemudian al mustafa huwa al -mukhtar. itu yang terpilih janab itu bermakna janib. Ya, kemudian ja'akum ya ma'sarul arab. Ya, ya arob. arab itu yang diajak bicara ketika itu. Wahai bangsa Arab, min angkusikum yaitu min jinsikum wa Yaitu dari jenis kalian dan juga dengan apa bahasa kalian itu bahasa Arab. Kemudian azizun alai yaitu sadidun alai jiddan ya dan ini bahwa khobar mukodam ya sangat terasa berat pada beliau alaihissalatu dari apa yang menimpamu ya dari kesulitan rasulullah SAW itu apa ya sangat terasa berat ma'ani tuma ma suku alaikum yaitu apa yang menimpa kalian wa yalhakul adabikum dan apa gangguan yang menimpa menyertai kalian min kufrin dari kekufuran wa dolal ya dari kesesatan wa qatlin wa aslin dari terbunuh wa aslin dari tertawan ya dan juga apa saja wa ma madkhalat alai ya wa ma wa alai fi ta'wili masdar mubtada muakhar ya itu terkait dengan ilmu ya nahu, ya terkait dengan ilmu nahu yaitu ma dan apa yang ma setelahnya itu ma anitum kemudian harisun alaikum aisyadidul hirs Rasulullah SAW itu sangat bersemangat dan sangat apa berharap untuk fi hidayatikum itu memberikan hidayah pada kalian dan juga apa wa nafa al ajil wal ajil lakum itu terwujudnya ya manfaat baik itu disegerakan ya ajil itu ain itu apa disegerakan kalau ajil itu hamzah yang dikasih bendera di atas itu itu yang akan datang jadi ajil itu yang disegerakan kalau ajil itu yang akan datang. Kemudian bil mukminin bi Ya, untuk orang yang beriman, bukan selain orang yang beriman. Raufun bali syafaqah. Itu sangat penyayang. Ya, sangat memiliki belas kasih. Rahim itu bali ghurama sangat penyayang, memiliki rahmat. Maka makna ijmali terhadap ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada hambanya ya dalam konteks ya imtinan itu memberikan nikmat annahu ba'atsa fihim rasulan itu mengutus pada mereka seorang rasul yang agung min dan juga dengan bahasa mereka yasuku ma yasuku alaihim jadi terasa berat pada diri Rasulullah SAW terasa berat sekali dari apa yang menimpa ya atas umatnya wa dan membuatnya sakit terhadap apa yang membuat sakit pada umatnya dan beliau apa? Sadidul Khirs, Sangat bersemangat untuk memberikan apa? Hidayah tihim. Yang memberikan hidayah pada mereka. Dan juga terwujudnya manfaat untuk mereka, yaitu untuk umatnya. Kemudian apa? Sangat ya belas kasih. Dan penyayang bil mu'minin khosotan minhum. Ya, ini sangat ya sangat belas kasih dan apa penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka di sini munasabatul ayah bab anna hadhil awsab al madkurah ya bahwasanya sifat-sifat yang disebutkan ini biha fi nabi alaihi salatu wassalam. Pada haknya nabi alaihi salatu tak tadi itu menuntut annahu andara ummatah. Bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam memperingatkan umatnya wa dan memperingatkan mereka anisyirki ya dari kesyirikan alladhi huwa yang kesirikan itu adalah paling besarnya dosa. Kenapa? Li anna huwal maqsud ala adam fi Ya, karena ya ini adalah merupakan maksud terbesar dalam risalahnya Rasulullah SAW ya bahasanya Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ma yustafadu duminal ayah ya baca Eh, baca satu terus kasih temannya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad haddara ummatahu min asyriki wa bi'a wa bi'a wa bi'adiha minhu wasit wasat wasat du kullu tariqin yufidu biha ilaihi. Ya, perhatikan. Ya, nanti belajaran lagi. Ya, anna Rasul kasihkan temannya, mic-nya ambil. anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad haddzara ummata. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi telah memperingatkan umatnya minasyirki ya dari kesyirikan wa ba'adah. Kemudian apa? menjauhkannya ya minhu dari kesyirikan. Menjauhkan ha ha kepada siapa? umatnya dari kesyirikan. Wasadakulatorikin dan menutup semua pintu yufdi biha ilai, ya yang menghantarkan ya terhadap umatnya ini apa kepada kesyirikan ya terus yang kedua asani al at-tanbihu ala ni'amatillahi ala ibadihi bi biirsali hadha ar al-karimu ilaihim wa kunu wa kunu minhum wa ya ini belajar master juga ya yeah. ini tanbi ala nikmatillah ya yeah. bukan ni'amil ya yeah. Tapi apa nikmatilah itu mufrad dari ni'am. Ya, kalau ni'am itu jamak. Ya atanbi ala Ya, peringatan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala ala ibadihi. Ya, atas hamba-hambanya. Kemudian apa? Bi risali hadar Rasul al Karim. Itu dengan apa? Diutusnya apa? Rasul yang mulia ini kepada mereka. Wa kaunuhu minhum. Ya, karena karena yakunu kaunan. Ya, faala ya bisa apa ya ya kemudian apa faalan ya di sini apa atau faala ya ya kemudian faalan dan juga faala ya faalan juga ya wa minhum jadi kaun ini adalah masternya wa minhum ya dan keberadaan beliau alaihi salatu adalah dari mereka jadi dari apa dari bangsa Arab ya kemudian thalisan madhuna Nasabir nasbir rasul Nasabir rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa min sami mil arabi wa asrafahum baitan wa nasban iya yeah, wa asrafihim iya yeah. kemudian apa madhuna Nasabir rasul alaihi salatu wasallam itu pujian akan nasabnya rasulullah Sallam. Iya. Yeah. dan ini adalah merupakan bah, min sami mil arabi itu apa ya yeah, orang arab yang iya yeah, paling itu paling mulia ya yeah, paling inti wa asrafihim dan ini paling apa paling mulianya mereka baitan wa nasaban ya baik terkait dengan ya baitnya itu rumahnya silsilahnya itu dan juga nasabnya beliau alaihi salatu wasalam kemudian yang keempat rabi'an bayanu rafatihi wa rahmatihi bil mu'minina iya bayanu rafatihi wa rahmatihi bil mu'minin ya penjelasan tentang ya kelembutan Rasulullah SAW dan kasih sayangnya beliau alaihi salatu Wasallam terhadap orang-orang yang beriman. Terus khamisan fiha dalilun ala ghilzatihi wa shiddatihi al kufar wal munafiqina. Iya, kemudian yang kelima ya di dalam ayat ini terdapat dalil akan ya kerasnya. Ya, itu apa? Bahwasanya beliau adalah keras. Ya terhadap apa? Wasiddati juga keras terhadap orang-orang kufar dan orang-orang munafik ya orang-orang kufar dan orang-orang munafik ya jadi lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman adapun terhadap orang-orang kufar ya beliau adalah keras ya keras ya terhadap orang-orang kafir ya terlebih ya orang-orang kafir yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa ya dari kalangan musyrikin ya dan munafikin ketika itu dan juga apa kita sekalian juga ya hendaknya mencontoh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita juga terhadap orang-orang yang menampakkan permusuhannya kepada kaum muslimin ya kita memiliki sifat yang apa ya keras terhadap mereka yaitu orang-orang kafir yang mengeje dan juga apa melecehkan dan yang semisalnya dari orang-orang ya kafir insyaallah ini bisa dipahami dari apa yang kita baca pada kesempatan sore hari ini ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian ya kurang lebihnya mohon maaf wasallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa salam tasliman katsira wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh